Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku lagi mencuci terong, dan hari ini aku masak terong tapi nggak ditumis tapi digoreng. Ini nanti aku goreng terus aku bumbuin ini saus. Dan ini sekarang aku lagi potong-potong kayak besar-besar kayak gini guys, bulat-bulat kayak gini, semua dipotong-potong kayak gini. Dan selanjutnya setelah semua dipotong kayak gini, aku lanjutkan dengan ini guys ya. Ini dibolongin tengahnya. Ini semua satu buah terong itu dibolongin semua. Terus nanti itunya yang tengah-tengah itu nggak usah dibuang ya guys ya, biarkan dulu. Ya, dibolongin semua. Oke guys, ini sudah hampir selesai nih ya, tinggal satu. Ini kayak gini dan sudah selesai semua ya guys nih ini. Nah ini sudah selesai. Sekarang itu tadi daleman terongnya ya, tadi itu nih di guys, dicincang-cincang kayak gini, dicincang ke lembut-lembut ya guys ya. Ini dicincang semua. Oke guys, setelah semua aku cincang ini tadi itu ya, dalaman terongnya ini kayak gini, aku kasih ini guys tepung jagung guys. Ini aku kasih tepung jagung, aku tambahin ini air sedikit aja. Terus aku tambahin garam dikit aja, gak usah banyak-banyak. Nanti karena ada sausnya, kalau garamnya banyak nanti keasinan, jadinya sausnya nanti nggak enak, nggak meresap. Oke guys, setelah aku bumbuin garam saja ya, tepung jagung ya guys itu. Selanjutnya aku masukkan ini ke dalam nih terong yang kayak gini. Semua guys ya, secukupnya aja karena ini kurang isi, jadi nggak semua masuk guys. Jadi kayak gini dimasukkan semua. Oke guys, setelah semua ini ya, ini kurang sebenarnya isinya, nggak apa-apa, seperlunya saja. Selanjutnya aku ini panasin minyak. Sekarang aku goreng, gak usah banyak-banyak minyaknya, menghemat minyak. Dioseng kayak gini, gak usah banyak-banyak. Nanti dibalik sekali ya guys ya, dibalik sekali kayak gitu udah mateng. Nah ini guys kayak gini, sebenarnya sih ini cantik ya, kemarin tuh cantik terongnya. Terus aku masukkan ke kulkas nanti. Nah setelah itu nunggu terongnya ini ya, goreng terongnya. Sekarang aku ini ngerci ini, ada bawang daun bawang ya secukupnya, sama aku ngeprek bawang putih ini aku cincang secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Dan ini nanti guys nggak ada bumbu lainnya ya, saus ini loh guys, saus kecap ini, kecap apa ini, bumbu-bumbu Chinese food kayak gitu loh guys. Ini udah nggak dikasih bumbu apapun, cuma dikasih air terus dikasih tepung jagung biar nanti luket ya guys ya. Nah kayak gini guys, ini sudah mateng ya guys ya terongnya. Sebenarnya kayak gini guys, kemarin itu terongnya itu cantik guys. Terus aku pas masa itu majikan aku pulang, terus aku matikan kompornya, terus aku taruh terongnya di dalam kulkas, terus besoknya lagi aku masak kayak gitu loh guys. Jadi agak-agak hitam, sebenarnya kemarin itu cantik guys. Nah setelah itu kan aku nggak kasih minyak lagi biar nggak berminyak banyak, ini cukup minyaknya lah. Terus aku itu oseng-oseng bawang putihnya guys, bawang putihnya dioseng-oseng pokoknya sama wangi ya kayak gitu. Terus masukkan daun bawangnya, terus racikan sausnya tadi, sudah oke, sudah matang kayak gini guys. Ini enak banget guys, ini untuk cemilan juga oke, untuk lauk juga oke guys. Nah kayak gini dimasukkan,
Udah deh, udah selesai guys, udah masak kayak gini, gampang banget kan. Terus kalau dikasih itu dalamannya dikasih yiyuk, yiyuk ke daging cincangan, daging ikan itu tambah enak guys. Dan sekarang aku udah siap nih guys, ini super ekonomi, super simple, enak juga guys. Kalau ditambahin ini, ditambahin apa ini, ditambahin cabai, tambah enak guys. Oke guys, ini sudah selesai dan siap untuk makan, untuk dihidangkan. Semoga bermanfaat ya guys. Oke guys, ini aku sudah selesai masak ya, terong goreng. Ini super simple. Ini untuk lauk juga enak, untuk digado juga enak. Ini. Terima kasih ya guys yang sudah ikutin kegiatanku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mau like, komen, terima kasih banyak yang mau subscribe. Dan bersambung di video selanjutnya ya guys ya, aku setiap hari upload video. Terima kasih guys, thank you, assalamualaikum, bye bye.